Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat latihan 3. Okey, kita ada satu pliers yang berkaitan dengan pasal mini ABC. Okey, ini ada dia punya maklumat barang dia dan juga ini dia punya maklumat pembeli pembeli yang membeli barangan tersebut. Okey, apa yang kita nak buat adalah okay, dapatkan maklumat berikut bagi setiap daripada mereka: jumlah barang yang dibeli, purata barangan yang dibeli, bilangan jenis barang, nilai maksimum bagi barang, nilai minimum bagi barang, kemudian kira jumlah shampoo yang terjual, ketupat Nona, paket Apple dan juga My Home. Itu soalan yang pertama. Kedua dan soalan ketiga adalah bina graf setiap daripada mereka dan juga bina graf untuk kesemua barangan yang dibeli oleh mereka. Okey, berdasarkan maklumat ini, okey, kita akan pindahkan maklumat tersebut di dalam Excel. Jadi cara kita nak menyusun adalah kita kena susun berdasarkan kategori. Kategori contoh saya letak kat sini. Okey, nama. Okey, nama. Okey, sunset. Shampoo. Okey, saya besarkan dia punya kolam. Okey, shampoo Ali beli 2 botol. Kemudian Ani beli 4 botol. Umar beli 6 botol. Kemudian Hana beli 8 botol. Okey, anda boleh buat sama ada nak siapkan untuk Ali sahaja dulu satu, kemudian Amar, Ani, ikut dia punya baris pun boleh ataupun ikut dia punya kolam pun boleh. Itu terpulang kepada anda punya keselesaan lah. Nak gunakan, nak siapkan melintang dulu pun boleh, nak siapkan menegak pun dahulu pun boleh. Okey, kemudian Nona ketupat. Okey, barang yang kedua Nona ketupat. Kemudian okey, kalau awak tak nak panjang mungkin kita boleh gunakan wrap text nanti dia akan ke bawah. Yang ini pun samalah dia akan ke bawah. Kemudian paket Apple. Okey, kemudian My Home. My Home. Kita nak jimatkan kita punya ruang lah. Okey. Okey, ketupat Nona. Okey, Ali beli 3. Okey, 4, 5. Yang ni 4, 6. Ini Ani Maklumat untuk Ani. 4, 6, 8, 10. Kemudian Omar 6, 9, 12, 15, 8, 12, 16, 20. Okey. Okey, dah siap. Dia punya ni kita centerkan. Centerkan. Okey. Kemudian, okey, soalan yang pertama. Kita dah siap susun maklumat ini mengikut kategori masing-masing lah. Kategori nama. Okey, barang yang pertama shampoo, barang yang kedua ketupat Nona, barang yang ketiga adalah paket Apple. Salah ejaan, pastikan ejaan tu betul . Kemudian My Home bekas kaca. Ini maklumat setiap barangan yang di yang dibeli oleh mereka . Okey, untuk soalan kedua. Okey, soalan dia. Okey, untuk soalan pertama . Okey, dapatkan jumlah barang yang dibeli . Okey, jumlah barang. Okey, jumlah barang. Okey, jumlah barang. Okay, saya je penuh lah . Okey, jumlah barang. Okey. Sebelum ni kita pernah belajar . Untuk dapatkan nilai hasil tambah kita boleh gunakan auto sum . Jadi kita select kawasan ni ataupun kat sini. Okey, tekan auto
kusam, dapat 14. Kemudian kita akan tarik. Dan sebab setiap daripada mereka kita kena kira kena jumlah barang yang dibeli. Kemudian purata. Okay, purata barang purata barang. Okay, purata barang. Okey, kita akan gunakan fungsi average. Okey. Okey, tekan average. Okey, kemudian kita kena pilih julat ataupun range. Kalau okay, sekarang ni kalau kita perhatikan, okey, Excel akan baca daripada B sampai G, B sampai F. Okey, yang ni sebenarnya tak tepat. Jadi kita kena betulkan, kita kena select kawasan yang betul, maksudnya daripada B sampai E saja. Okey, bila dah siap, kita tekan enter. Kemudian kita akan tarik. Okey. Okey, sekiranya kita tak nak nilai titik perpuluhan, mungkin kita boleh bundarkanlah. Bundarkan kepada nombor yang biasa nombor yang biasa. Okey, kemudian bilangan jenis item bilangan item okey, ada berapa item yang dibeli adalah menggunakan count numbers. Okey, nak tahu ada berapa, kita akan select. Maksudnya dia ada beli 4 barang sahaja, kemudian tekan enter, kemudian kita akan tarik. Kemudian nilai maksimum. Okey, nilai maksimum, nilai maknanya barang yang paling banyak dibeli oleh Ali nilai maksimum. Okey, pergi dekat ini max okey, pilih okey, pilih dia punya julat dia okey, maksimum okey, pastikan cursor ni betul jangan salah cursor semasa awak select. Okey, sampai sini saja. Maknanya yang paling besar adalah sebelah kanan bahagian ni 5. Okey, kemudian kita akan tarik. Okey, kemudian nilai minimum barang yang paling sikit barang yang paling sikit. Okey. Okey, kawasan ni betul tak? Okey, kita check. Minimum. Okey, jadi kita akan select dan kita akan tarik. Okey. Okay, kemudian kita buat dia punya jadual dia lah. Okey. Ini kita match ya. Okey, pasal minit ABC. Okey, inilah maklumat barang yang dibeli. Kemudian okey, take this sikit. Okey, kemudian kira jumlah shampoo yang terjual, ketupat, apple dan juga my home okey, jumlah. Okey, jumlah ni kita akan campurkan dekat semuanya. Okey, contoh cara kedua saya akan gunakan kaedah yang kedua untuk menambahkan jumlah okey, sama dengan okey, kedudukan nombor yang pertama. Okey, tekan shift tambah. Okey, tekan tambah. Okey, tekan klik dekat kedudukan nombor. Okey, dah confirm, tekan enter. Jadi kita akan dapat 20 Anda juga boleh gunakan fungsi auto sum ni. Pun sama Okey, kita akan tariklah. Okey, ini adalah barangan yang terjual Okey. Kemudian okey, ini kita centerkan sedikit.